penanganan COVID-19 hanya boleh dimenangi dengan kesepaduan semua pihak. Begitulah kata-kata Dr. Hisham Abdullah. Tidak mudah, tetapi tidak mengalah melawan COVID-19. Begitulah cetusan tajuk syarahan yang ingin saya huraikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Penhakim yang menjunjung panji keadilan, penjaga masa yang setia, seterusnya warga mayang yang dekat di hati. Hadirin sekalian, negara kita telah melaksanakan PKP 3.0 sifat sejak 12 Mei 2021. Hingga tiada penghujungnya bagaikan telur di hujung tanduk. Berdasarkan statistik dan data COVID-19, bagi populasi setiap 1 juta orang, Malaysia masih mengatasi negara serantau bagi kanak kes harian dan kes kematian harian. Oleh itu, amat penting bagi semua mematuhi SOP yang telah digariskan. Ya, tidak mudah, tetapi kita tidak boleh mengalah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pemakaian pelitup muka telah menjadi perkara wajib ketika berada di luar rumah. Namun, ia harus diamalkan bersama dengan penjagaan kebersihan tangan dengan kerap dan penjarakan fizik yang selamat, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Pelitup muka dan cecair sanitasi tangan seakan sudah sebati dengan jiwa kita, ibarat isi dengan kuku. Hadirin sekalian, kes positif COVID-19 semakin meningkat. Masyarakat juga mesti bertanggungjawab mempraktikkan amalan kuarantin sendiri. Jika mereka dikenal pasti sebagai kontak rapat atau telah didapati positif COVID-19. Sekiranya masyarakat tidak mematuhi syarat kawalan sendiri, kita tidak akan dapat hidup bersama virus secara selamat. Sikap mereka ini seperti enal dalam melukar melepaskan pucuk masing-masing. Para hadirin yang dikasihi, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya percaya program vaksinasi dapat membentuk imuniti berkelompok dengan memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di negara menerima vaksin. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksin, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Ayo semua dapatkan vaksin COVID-19. Hadirin sekalian, akhir kata, untuk kita berjaya, pastikan kita jaga kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Sekian, terima kasih.